Apa kabar? Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel F-Man. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan lagi game Lego DC Super Villains ini teman-teman. Dan kemarin para villain sudah lengkap dan berkumpul semuanya yoreo. Dan sekarang tinggal satu villain lagi yang katanya Lex Luthor itu supaya bisa melawan Ultraman teman-teman. Yaitu Gorilla Grodd teman-teman. Kita berusaha untuk merekrut Gorilla Grodd supaya bisa bergabung bersama kita dan melawan Justice League yang palsu. Karena katanya Lex Luthor kemarin itu Ultraman itu terlalu OP teman-teman untuk dihadapi para villain ini loh. Makanya Lex Luthor meminta bantuan Gorilla Grodd untuk mengalahkan Ultraman dari Justice League yang palsu. Bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja wis kita load game lagi di sini. Kalau nggak salah part yang lalu itu kita berhenti pada saat Gorilla Grodd ini juga kena masalah sih sebenarnya teman-teman. Kerajaannya dikuasai oleh gorila yang lain ya. Makanya sekarang dia sedang berusaha untuk merebut kerajaannya kembali dan meminta bantuan Lex Luthor. Dan sebagai gantinya kita akan merekrut dia untuk menjadi teman kita ya. Nah ini dia so far yang harus kita kalahkan menggunakan Gorilla Grodd teman-teman. Wow, tempatnya sih luar biasa. Inilah kerajaan dari Gorilla Grodd teman-teman. Oh, kok kita pakai Lex Luthor teman-teman? Kemarin kalau nggak salah kita pakai Gorilla Grodd, Rek. Oke. Waduh, kita diserang kan jadinya. Bro, santai. Oh, kita bisa roket ya. Wah, hati-hati. Sebentar. Jangan dekat dulu deh. Kita bisa ganti nggak sih? Oh, iya kan ini dia Gorilla Grodd-nya teman-teman yang bisa kita rekrut, Rek. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bro. Saya takut, ya ini misinya mau selesai. Jadi, kita tak cari koin dulu kali ya, teman-teman. Ya sih? Cari koin dulu nggak sih, teman-teman? Bener nggak pecan saya nih? Banyak koin rek di sini rek. Apa itu? Dia pusing teman-teman. Oke, kita bisa pukul dia. Mantap. Oke, nyawanya sudah berkurang 2 teman-teman. Ini bisa dihancurkan nggak? Nggak bisa rek. Itu ada logonya Batman kok dicoret yo. Oke, sabar. Kita pakai. Wah, dia sembunyi teman-teman. Oke, apalagi tuh? Oh ya ampun, apalagi itu rek. Apa sih ku? Kok tiba-tiba dilempar? Siapa yang lempar itu teman-teman? Oke, sabar. Kita kalahkan dulu gorila yang kecil ini teman-teman sebelum kita mengalahkan yang besar. Mantap banget. Ini apa sih ini lari-lari pakai tameng ini? Boom, mantap. Oke, kita pakai Gorilla Grodd saja kali ya. Ini lebih kuat ini. Gorilla Grodd juga bisa telekinesis yuk. Telekinesis atau telekinetis, Rek? Ya, antara dua itulah ya. Saya nggak tahu mana yang benar. Wow, langsung true villain. Kita dapat banyak koin, teman-teman. Wow, luar biasa. Oke. Coba kita interaksi benda ini, Rek. Oke, kita... dilempar kemana itu? Oke. Wow. Kena, yuk. Oke. Kiri kau. Gak bisa dipukul ya, Rek. Hati-hati. Rek. Aduh, gak bisa dipukul. Masih gak bisa dipukul, teman-teman. Mundur dulu. Rek. Oke, sabar. Hati-hati. Ini dia. Wah, itu dia, teman-teman. Kita lempar. Ya, gak kena. Bro. Pon. Oh, kita bisa langsung pukul dia, bro. Oh, bisa, Rek. Bisa. Oh, enggak. Setiap saat bisa, yo. Oke, kita harus tunggu momen yang tepat, teman-teman. Wah, ya. Barbar banget, sih. Waduh, hati-hati dia melompat, teman-teman. Wah, nyawanya tebel banget, Rek. Nyawanya tebel banget dia, teman-teman. Gimana caranya kita mengalahkan dia, nih? Oke. Sabar dulu. Baik. Seranganmu itu gampang dihindari, bos. Oh, ya ampun. Oke, nyawa dia tinggal tersisa 3 lagi teman-teman. Waduh. Wait. Gampang dihindari serangan. Kita harus mengarahkan dia ke apa namanya? Ini rek, alat-alat ini rek. Ya gak sih, teman-teman. Coba. Aduh, menyebalkan. Ayo sini kau. Keker saya ke sini. Ayo cepet. Oke, itu dia. Kita tunggu teman-teman. Saya mundar. Ternyata seperti itu, biar dia pusing teman-teman. Aduh, dia kesana lagi loh. Tinggal 2 alat lagi sih yang bisa kita hancurkan, Rek. 2 atau 3 ya? 2 lagi ya? 1 lagi kayaknya, Rek. Oh iya, 1 lagi alat yang harus kita hancurkan teman-teman. Coba yuk. Kalau kita hancurkan alatnya, apa yang akan terjadi? Alat ini loh, Rek. Satu dulu. Nah ini loh, alat ini loh.
ya kan? Oke. Kita kalahkan dulu gorila-gorila yang kecil-kecil ini. Sini kau. Wah, ini mantap banget sih. Oke, apalagi? Ya ampun, apalagi itu teman-teman? Itu apalagi? Oke, langsung saja kita tarik. Bisa datang gak? Hah? Loh kok? Oh, gak bisa. Oh, bisa. Oh, ada banyak, bro. Oke. Lebih cepat ya menantanya kalau kita pakai telekinesis seperti itu, teman-teman. Oke, kita harus pakai Lex Luthor sepertinya. Aduh, nyerang yang bener aja, bos. Saya temanmu, bro. Diserang loh, Pak. Oke, ini dia. Dilempar-lempar pisang, teman-teman. Tapi kan pisang makanan kesukaan dia, ya. Seharusnya dia malah suka, Rek, kalau dilempar-lempar pisang seperti itu. Kita malah nggak suka, ya. Oke. Sini kau. Ngapain lagi kau? Hah? Oke, kita pakai Gorilla Grot dulu, teman-teman. Sabar. Kita harus pakai. Ini kita harus ngapain nih, teman-teman? Sabar dulu. Waduh. Sini. Ayo, kaker saya sini. Nah, mantap. Lah. Kok gitu sih kau? Duh. Ampus, Pak. Duh, sabar. Sebentar. Kita tunggu lagi, teman-teman. Nggak bisa mendekat. Oke. Kita harus menghindari serangan dia, teman-teman. Oke, aman. Nah, kita tunggu dia menyerang ke arah kita yang di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Tunggu. Jangan minder dulu. Oke, minder. Mantap. Oke. Sudah hancur semua alatnya, Rek. Nah, sudah menang yuk kita, yuk. Lah, sudah menang, bos. Itu masih ada yang bisa kita, bro. Ya, ya, setelah kamu. Akhirnya, kita menang. Thank you for your help, Mr. Ya, tapi kau harus menolongku juga. Seems like we didn't have much choice. If you'd have known my plan, Solovar could have seeded in your thoughts and pulled it from your mind. Regardless, should you ever require aid? Funny you should mention that. No. Oke. Apakah kita membawa Gorilla Grodd bersama kita? Kayaknya sebegitu. Oke, misinya sudah selesai. Untung saya masih sempat dapat trophy lainnya ya, teman-teman. Yo, padahal itu dikit lagi misinya, Rek. Oke. Mantap. Selanjutnya rencana apa lagi yang bakal dilakukan oleh para villain dan juga Lex Luthor? Karena kita sekarang bisa dianggap sudah lengkap lah ya kekuatan kita, teman-teman. Termasuk Joker juga sudah ada. Terus ada karakter kita yang jarang banget kita pakai, Rek. Terus buat apa bikin karakter ya? Jarang kepake, bos. Oke. Dapat 2 gold brick seperti biasa. Ya, mantap. Tapi saya terus-terusan dapat trophy lain, yo. Nggak pernah nggak dapat saya, Rek. Dapat semua tuh. Apa pernah nggak dapat sih? Lupa saya, teman-teman. Oke, Gorilla Grodd dapat Solovar. Satu lagi siapa tuh? Oh, satu lagi siapa itu, teman-teman? Ya, lagi-lagi nggak dapat yang satunya. Nggak tahu lah saya. Oke, kita continue story dulu, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini dia. Introduce you to everyone later. I need you to help collect our next recruit. You want me to find Sinestro? Oh, masih belum, yo. Those you think will be most helpful. Oh, I can find out where Sinestro. Masih belum lengkap, Rek. Kekuatan kita. Yes. Katanya kita harus mencari satu villain lagi, yaitu Sinestro. Akhirnya karakter kita. That one is becoming most useful. Very well. Any thoughts on where to start looking? He's been captured by the crime syndicate and taken to Oa. The home of the Green Lantern Corps. I can locate a vessel to get us there. Ooh. Very clever. Well, you didn't bring me along for my personality. Oke, katanya tersisa satu villain lagi yang harus kita rekrut, teman-teman, yaitu Sinestro. Kalian masih ingat kan di Lego Batman 3? Yang dimana kita memakai Green Lantern terus melawan Sinestro tersebut, teman-teman. Itu musuhnya Green Lantern tadi ya. Dan katanya dia ada di sebuah planet kayaknya tadi ya, kalau nggak salah ya. Ya pokoknya kita akan menuju ke sana deh sekarang. Wih, cepet banget ini ngomong-ngomong ya. Oke. Langsung saja kita akan menuju ke sana, teman-teman. Maaf. Lanjut lagi. Di manakah tempatnya Sinestro? Saya juga tidak tahu, teman-teman. Jauh juga ya. Sini, kita lihat map dulu. Di mana sih tempatnya? Oh, dia ada di bumi apa ya? Nggak tahu saya. Sebentar. Kita pakai karakter kita dulu deh. Kita pakai kendaraan saja kali ya, teman-teman.
Bukan gini. Lah, ada. Si. Nah, ini loh, saya mau ganti kendaraan, bro. Bentar, kita lihat kendaraan yang bisa kita pakai. Helikopter, bisa nggak? Bisa beli, yuk. Bisa beli ke helikopter kita, rek. Boleh dipakai nggak? Nah, coba yuk, coba. Kita terbang saja, teman-teman, supaya lebih cepat. Nggak gitu, bro. Bro. Dihancurin, saya pikir tekan tombol B tadi buat menaiki helikopternya, bos. Ya, hilang loh. Langsung dihancurkan begitu saja, bro. Ntar nih, bro. Jangan dihancurkan, bro. Saya pengen naik helikopternya nih. Oke, kita pakai karakter kita saja kali ya, teman-teman. Sabar dulu, ganti. Ini juga. Ngapain sih jadi besar? Nah. Oke. Nah, kita naik seperti ini loh. Nah, iya. Iya. Oke, kita maju dulu, teman-teman. Oke, turun dikit. Nggak bisa, bos. Terlalu besar helikopternya dan saya nggak tahu kalau di atas itu. Oh iya, kita ada di dalam gua ini ya. Kita harus keluar dulu dari sini, bro. Jauh juga tempatnya, 200 meter, teman-teman. Sebentar. Kita keluar dulu dari sini sampai kita ke kota. Baru kita akan beli helikopter lagi ya untuk terbang. Supaya tidak terlalu lama ya. Ini masih ada. Wah, nggak bisa terbang kalau gitu, bro. Aduh, ya setelah kelamaan kita naik mobil saja. Mikir, mas. Kita naik mobil saja, teman-teman. Kita akan menuju ke tempatnya, 200 meter lagi. Main jauh sih. Oke, apakah kita skip saja untuk perjalanan menuju ke sana? Boleh lah ya. Kita skip saja kali ya, teman-teman. Oke lah, kita akan langsung bertemu di lokasinya. Sebentar, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah sampai. Tetapi jalan masuknya kemana, bro? Oh, ini dia. Oke, ini dia, Rek. Siapa lagi tuh? The Atom. Hey, what's going on? Itu villain atau? Waduh. Ya, ternyata superhero, bos. Kita harus lawan dia. Dia bisa jadi besar. Sakit banget. Oke, kita pakai Gorilla Grodd lah. Sini kau, mana kau? Mau melawan Gorilla Grodd? Ih, kok kalah? Kok kalah kuat? Mampus, kok. Waduh, hati-hati. Wah, itu. Wah, ini OP nih, teman-teman. Superhero-nya ini OP banget. Kan sudah tekan A lo itu tadi. Hati-hati. Ini superhero atau villain sih? Kalau villain kita bisa jadi depan, bro. Waduh. Sini kau. Eits. Hati-hati. Wah, mantap. Pusing kan? Hah? Satu lagi. Dia nggak mau diem. Udah. Cukup. Oke, mantap. Loh. Kok tiba-tiba ada cutscene? What is all that? Nggak tahu. Apa some itu? Some tech the Justice League have put into storage. Oh. Is it junk? Not in my bukan hands. There's more than one way to get to space. Dicarikan roket. The Slideways teleporter, for example. Wow, Gorilla Grodd keren banget, teman-teman. Well, come on then. Oke, okay. Ini dia. Justice League palsu. Oh, what's the matter, Sea King? Itu kembarannya Aquaman ini ya. Two-thirds in water. If we're to fulfill our promise, I require aid in searching the ocean. Everyone has their sectors to search, Sea King. You frightened of a little hard work? No, but I detest this playing at being a hero. As do we all, but pretending to be this planet's greatest do-gooders allows us to search unhindered and unquestioned. Here, Sea King, you got a little helper for you. Whoa. Santai. Mereka ngamuk. Dia ngamuk loh. The watchtower. Someone has been through here and cleaned it out. Let's hope they've left us something to get us to Oa. Oa. Oke, katanya kita harus ke Oa. There's gotta be a ship here we can use to reach Oa. I see those Justice League pests using the ini watchtower-nya Justice League apa ya, teman-teman? Ya, ya pasti ini, Rek. Oke, jadi kita harus mencari sebuah semacam pesawat kayaknya untuk ke tempat yang namanya Oa, yang dimana itu mungkin tempatnya Sinestro di situ kali ya. Ini misinya udah mulai bukan sih? Belum ya? Kita harus ini nih. Wah, terkunci, bos. Oke, coba kita matikan dulu alarmnya ini.
Bisa nggak dimatikan? Lo malah kok malah muncul senjata, bro. Error katanya. Berarti kita harus menata sesuatu dulu di sini. Nah, ini bisa kita pakai Gorilla Grodd atau enggak karakter kita sih. Gorilla Grodd saja deh. Oke, tarik. Buang bisa. Oke, sekarang kita pakai siapa ya ini ya untuk menerangi seperti ini, teman-teman. Sabar. Apakah ini? Minggir. Minggir kalian. Oh iya, benar. Kita harus pakai Scarecrow. Masih error, bos. Wah, ini berisik banget, kayak sumpah. Masih error. Tapi kita bisa masuk ke sana, sih. Kita masuk ke sini, coba yo. Apakah ada sesuatu di sini? Nah, ini dia nih. Nah, ini kita gini lagi, bos. Au, iya. Lagi-lagi kena laser-laser itu, sakit banget. Oke, gak apa-apa. Kan kita bisa gini, bro. Bentar. Coba seperti ini, teman-teman. Terus, seperti ini. Oke, mantap. Kita coba turun ke sini. Ah, kena laser itu lagi, sakit banget. Oke, coba kita begini, lompat. Nah, mantap, sudah. Selesai. Oke. Apakah kita berhasil mematikan alarmnya? Sepertinya belum. Masih error. Error. Security reboot failed. Ya. Security shutdown. Ya, berisik. No security active. Oh, itukah pesawat kita? Sepertinya sih begitu. Oke, kita bisa melewati apa namanya? Sistem security yang error tadi. Wah, kita harus mencari 3 benda tuh sepertinya, teman-teman. Waduh, kita harus cari di mana nih? Luas banget lagi tempatnya. Wah, sebentar yo. Itu ada Lego object. Coba kita mulai dari sini saja. Kita mulai dari gold Lego object ini, kita potong dulu. Oke, waduh. Berbelok-belok begini, bro. Oke. Seret, mantap. Oke, ada apa di dalam situ? Minggir, bisa gak? Minggir, bisa. Gak mau minggir. Oke. Apa itu? Wow. Oke, ada sesuatu di situ yang bisa kita interaksi, teman-teman. Tapi coba kita ini dulu ini. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Kita pecahkan satu persatu yo. Jadi kita disuruh mencari 3 benda semacam apa itu ya, teman-teman ya? Ah, ini dia yang pertama. Oke, dapat yang pertama, teman-teman. Berarti coba kita pakai ini dulu. Siapa nih Killer Frost untuk mematikan apinya yang di dalam situ, teman-teman. Ah, ya itu benar sekali. Yang kedua rek di situ. Tapi kita matikan dulu apinya. Oke, semprot semua. Mantap. Satu lagi. Mantap. Kita ambil. Nah, satu lagi di mana? Saya tidak tahu, teman-teman. Kita cari saja. Oh, ini dia. Oh, kita taruh dulu, bro, di sini, bro. Emang salahnya satunya di mana, bro? Kita cari di sekitar sini kali ya. Coba ini kita hancurkan semuanya. Wah, terlalu lama, rek. Kita pakai Gorilla Grodd saja biar cepat. Wah, nggak hancur juga ya. Kuat banget, ya. Oh, ini mungkin. Itu pakai siapa, yo? Taker? Nggak bisa, rek. Oh, kita pakai Gorilla Grodd. Oh, kita interaksi seperti ini, teman-teman. Oke. Wah. Ternyata di situ yang terakhir. Oke, mantap. Lengkap sudah, teman-teman. Apa sih ini? Tabung atau apa, teman-teman? Nggak tahu lah saya. Oke, kita taruh saja di sini. Ya, nggak bisa. Kita harus pakai Killer Frost. Nah. Dah. Apa itu? Semacam bahan bakar apa ya, teman-teman? Oke. Oh iya.
untuk mengecharge pesawatnya. Mantap, sudah. Wah, tiba-tiba suaraku habis, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kita mulai misinya, kita continue story. Kita akan ke Oa untuk mencari Sinestro. Waduh, loading ini lagi. That was another witness calling in about the Atom colliding with villains in Kansas with no Justice Syndicate around to help him. Time to check up on Mr. Power Ring and his super friends to see just how busy they are. Clarkson told me Power Ring is on the planet Oa, but he didn't say what he was doing. Time to find out. Hello, operator? Yes, I'd like to place a call to Oa, please. To the Guardians of the Universe. Won't a call to a planet that far away rack up a big long-distance bill? Don't worry, Jimmy. It's a collect call. Kenapa sih itu? Oke, akhirnya kita berangkat juga, teman-teman. Yang bener aja. Push. Oh, itu dia Sinestro. Ya, dia sudah ditangkap. Apa namanya? Power Ring, right? Yang dimana dia Green Lantern yang palsu, ya. However, there is something about you, Green Lantern of Earth-3, that is odd. You are not what you seem. What? I got the ring, the green suit, the cool moves. I'm totally the real deal. I was, you know, sort of in the middle of something. So, can I go now? One moment. Stay, as we, the Guardians of the Universe, deliberate on the fate of Sinestro. Ugh, this is going to take forever. Sudah sampai saja tuh, para villain. Nggak mulus banget. That was terrifying. And you should know. Alright, knock it off. Let's figure out a way to get down. Okay. Jadi kita sudah lihat tadi Sinestro. I trust you can at least repair our ship. Ya rusak pesawatnya, gimana caranya kita kembali ke bumi terus? Yeah, we may not be super geniuses like you, Grodd, but we do have our uses. Oke, teman-teman, kita lanjutkan sedikit lagi sampai kita bertemu dengan checkpoint lagi, teman-teman. Jadi di sini kita harus mencari Sinestro, yang dimana kita sudah tahu ya. Tadi Sinestro sudah tertangkap oleh Green Lantern yang palsu, teman-teman. Power Ring namanya dia. Jadi kita harus menyelamatkan dia dan membawa dia ke bumi untuk menolong kita. Jadi setelah Sinestro nanti, apakah masih ada villain lagi yang harus kita cari? Saya juga tidak tahu, kita lihat saja nanti. Tapi sebelum itu, seperti biasa, dari koin. Oke. Wah, pesawat kita rusak, Rek. Terus gimana caranya kita kembali ke bumi kalau begini, bro? Oke, sebentar kita pakai Killer Frost dulu. Kita matikan apinya. Terus di situ ada api lagi, mikir. Permisi. Kita matikan lagi. Ya, dia kena. Dia kena es, teman-teman. Kok nggak bisa padam, yuk? Nah, udah. Nah, sekarang kita tata. Oh, kita perbaiki lagi pesawatnya mungkin. Dah. Bukan sih. Ya nggak sih? Itu apa, teman-teman? Roket, rudal. Kok malah tambah dihancurkan pesawatnya, bro? Maybe we should have tried a test flight first. Seem that in addition to getting Sinestro to help us fight our enemies, we also require him to transport us home. Ya, betul banget. Kita harus apa namanya? Meminta bantuan Sinestro untuk kembali ke bumi. Ya ampun, mereka ini kenapa nggak Joker atau Lex Luthor aja sih yang kesini? Aduh, kita malah nggak bisa balik ke bumi kalau gini caranya. Jadi kita selain meminta bantuan Sinestro untuk melawan Justice League palsu, jadi kita juga harus meminta bantuan dia untuk pulang ke bumi. ini kita harus pakai siapa? Karakter kita mungkin? Oh ya benar. Nah, sampai di suatu tempat. Hancurkan dulu God Lego Object. Wow, banyak koin biru, bro. Oke, teman-teman, di situ ada sesuatu yang bisa kita tata, tapi sebelum itu seperti biasa cari koin. Mantap. Mantap. Oke, sebentar. Di kanan situ ada apa, Rek? Oh, tertutup jalannya. Oke, coba kita tata dulu ini. Oh, ada bentar. Ada koin biru di situ tuh. Iya, nggak bisa mendekat kita. Oke, nanti saja.
Sip, mantap. Ambil koinnya. Itu beneran gak bisa mendekat apa ya kita yuk? Oh bisa. Tadi gak bisa tuh. Oke. Dari mana datangnya itu? Oke, sinilah kalian. Lah, mereka pada berebutan tempat. Pada jatuh semua. Aduh. Minggir. Saya mau ini loh. Nah, seperti itu. Waduh. Waduh, kita ketahuan yuk. Ketahuan atau gimana? Kita teman-teman. Gak tau lah saya. Ah, ini dia musuhnya. Wow, dilempar pak. Oh ini mereka kayak Green Lantern yore yo. Patahnya kayak Green Lantern mereka teman-teman. Sini kau. Gak kena laser sih, susah banget. Wow, karakter kita jadi kecil lagi. Kita harus ngapain nih, Rek? Oh, nanti karakter. Oh, pakai Sinestro. Sinestro. Gorilla Grot. Wow. Wow, kita pindahkan jembatannya. Keren banget. Oke. Bentar. Ini gak bisa dianjurkan. Jadi kita langsung saja ke interaksi ini. Nah, dah. Lepar. Nah, pintunya terbuka tuh. Lulululululululul. Kok banyak orang di sini? Oke, kita harus pakai ini nih, Scarecrow nih. Nah. Aduh. Ini lagi, bro. Bentar. Ini bagaimana gah kita? Oke, seperti itu mungkin. Oh, benar. Oke, kita tinggal arahkan saja ke sini. Sini. Oh, salah. Sebentar. Ulang bisa nggak? Ulang. Oke. Terus ini. Oh, kita dikasih tahu, teman-teman. Terus, mana lagi? Hah? Kayaknya nggak gini deh. Salah yuk. Oke, teman-teman. Akhirnya jadi juga. Kita tinggal mengarahkan yang ini saja ke kiri situ ya, teman-teman. Ya. Nah, lumayan lama saya menyelesaikannya. Karena saya cukup banget, teman-teman. Oke, sudah selesai. Akhirnya. Dapat banyak koin. Pantes saja dapat banyak koin. Langsung turunin loh. Wow, emang susah sih teka-tekinya. Makanya kita langsung dapat banyak koin, teman-teman. Akhirnya mati juga alarmnya. Ada gambarnya Green Lantern yang asli di situ, teman-teman. Oke, sudah selesai. Akhirnya, bro. Oke, harus ngapain nih? Oh, kita pindahkan ke sini jembatan. Oke. Mantap. Akhirnya. Mana sih ini Killer Frost ini? Killer Frost di mana, bro? Oh, kita masuk ke sini ya, boy. Oh. Lah. Ini kemana lagi nih? Kita malah kembali ke sini, bos. Sabar. Mikir. Saya mau menuju ke depan sana loh, Killer Frost. Tapi mana sih ini Killer Frost ini, teman-teman? Ini loh, kita harus lewat sini, teman-teman. Aduh, nggak bisa lewat. Killer Frost. Wih! Dia bisa lompat begitu loh, Pak. Aduh. Oke lah. Oke, sabar. Kita harus pakai karakter kita, teman-teman. TB, wow, nyerap kekuatan lagi. Ini yang saya tunggu-tunggu, teman-teman. Oke, ambil. Mantap. Sirikau. Lagi. Satu lagi, teman-teman. Lihat. Pan. Meselin. Oke, sip, sudah. Oke, kekuatan apa nih yang akan kita dapatkan, teman-teman? Wah. Ini dia, bro. Electric Beam. Oh, kayak live wire kemarin ya. Oke. Tapi electric beam ini kalau dipikir-pikir kan saya sudah menggunakannya berkali-kali ya. Maksudnya bentuknya aja yang sama, teman-teman. Padahal yang selama ini kita pakai itu yang laser ya kan. Yang seperti ini, Rek. Nah, ya sudah. Oke, teman-teman. Langsung saja kita lanjut lagi perjalanan kita. Kita interaksi ini mungkin. Oh, Hold X kalau kali ini. Tuh, sama saja. Oke, mantap sudah. Ini alat apa ini? Oh, lift. Sebuah lift, teman-teman. Oke. Sampailah kita di suatu tempat. Oke, ini karena sudah
Tadi di bawah ada minikit ya, Reo, tetapi saya nggak tahu tuh cara mengambilnya gimana. Minikitnya berada di dalam tabung yang terbuat dari kaca, Reo. Itu artinya kita harus pakai reverse flash ya, kayaknya ya. Jadi untuk sekarang nggak bisa ya, setelah kita lanjutkan saja perjalanan kita untuk mencari Sinestro. Ya, jatuh lagi. Untung saja. Masih banyak karakter yang ada di atas. Oke, itu harus pakai Gorilla Crot. Gorilla Crot, bro. Sabar dulu. Oke, terus kita tag B. Gorilla Crot ini juga bisa kayak ini ya, Riddler, teman-teman. Mantap jiwa. Oke. Aduh, apa nih? Teka-teki lagi. Oke, jadi kita harus gimana? Waduh, salah rek. Aduh, teka-teki apa lagi sih ini? Ntar kita lihat dulu warnanya. Biru, hijau, kuning, merah. Salah. Oke, lagi-lagi kita harus menghafal juga warna yang ada di bawah ya, teman-teman ya. Oke, sabar. Kita lihat dulu. Merah, biru, kuning, hijau. Oke, merah, biru, kuning, hijau. Oke, sudah. Dah, selesai. Gak sesuai yang tadi teka-teki jarek. Yang tadi itu susah banget, teman-teman. Sumpah. Nyebal, kan? Oke, sip. Wah. Jalannya terbuka lagi. Mantap. Oke, kita harus ngapain, teman-teman? Oke. Ayo, rek. Ayo, teman-teman. Ya, mereka gak ikut. Ya, wislah. Tinggal saja mereka. Oke, langsung kita ke sini, teman-teman. Sip. Sampai, ya. Kita sampai. Oke, ada cutscene, teman-teman. Cutscene apa lagi ini? Waduh. Pasukan Green Lantern datang menyerang kita. Ayolah, sinilah kalian lah. That looks like the entrance to the prisoner cell. Yeah, cepet deh. Aduh, lama banget. Katanya lama banget. Iya, itu. Waduh, ditutup loh. Katanya ditutup, teman-teman. Katin lagi gerbang. Kok katin deh. Oke, kita harus pakai siapa di sini? Ntar. Lihat mereka ini randomnya. Ya ampun, kenapa ngapain masih di sini sih? Kan kita harus jadi ke atas lagi. Aduh, random banget. Oke, sebentar. Ayo cepat naik. AI-nya sama saja ternyata, teman-teman, dengan Lego Batman sebelum-sebelumnya, rek. Randomannya itu loh, nyebelin banget. Wow, luar biasa, bro. Bentar, sabar. Jangan marah-marah, jangan. Gak mau lompat. Sumpah, gak mau lompat. Oke. Sebentar. Kita harus pakai siapa sih ini? Harus pakai siapa kita? Tadi kita disuruh ganti karakter. Waduh! Wah. Opo-opoan ini. Wah, menyebalkan kau ya. Gak bisa dipencet. Oke lah. Lama-lama game ini menyebalkan loh, teman-teman. Sumpah. Ada hint? Ya, gak bisa. Gak bisa ditahan hintnya. Nah, terus kita harus ngapain di sini, bro? Bentar. Ini kan kita harus pakai Scarecrow. Ini dia Scarecrow. Untung dia udah naik ke sini, teman-teman. Oke, sabar. Jangan marah-marah. Kita harus cari sesuatu dulu. Ini nih. Bentar, kita pakai karakter kita nih. Udah. Di situ. Ih, malah ganti ke bawah. Random banget. Sip, dapat 2. Ditaruh di mana ini? Di sini. Oke, sebentar. Cari satu lagi di mana ya? Satu lagi di mana ya, teman-teman ya? Udah yang seperti itu, teman-teman. Itu dia. Saya nggak lihat, Rek. Maaf. Ini loh. Nah. Sip. Akhirnya dapat juga. Kita taruh di sini. Mantap. Oke. Wah, ini lagi, bro. Mengerikan ini, bro. Keren sih. Kita Hogue. Ini cairan apa ini ya? Membuat musuhnya takut sih ini, teman-teman. Kita lihat yuk. Tuh, jadi ketakutan mereka, teman-teman. Yes. Let the fear control you. Embrace it. Oke, sip, sudah. Kalian.
kepalkan kalian ini ya. I have to admit you really own that. Apalagi nih sekarang kita harus ngapain? Why thank you, Grodd. I like to think that the little details make all the difference. Dan satu hal lagi yang saya rasakan di sini tuh musuhnya susah banget untuk kalah teman-teman. Alot banget. Sip, sudah. Walaupun ini saya di build-nya udah rookie loh padahal. Bisa dibilang easy lah. Oke, okay, wah itu dia bro. Terbuka sudah. Kemana lagi ini kita? Coba kita lihat. Oh ini lift ya boyo. Oh iya iya udah. There he is. Ah itu dia Sinestro. Wah dia dikurung. Ayo kabur. Sinestro, in exchange for your freedom, Lex Luthor seeks your aid on Earth. I owe Lex a debt. So be it. Let all Earth fear me. Going somewhere, Sinestro? Wah, ada Green Lantern yang palsu, teman-teman. Going to show us all how he beat you the first time, aren't you? Huh? Me? Last time. Okay, I'll see what I can do. Your will is weak. You will lose this time. Wah, lawan bos nih kayaknya nih. Hi. Lawan Power Ring. I can't do this. You guys handle them. Go, go. Wah. Wah. So. Oke, checkpoint teman-teman. Jadi untuk part kali ini kita akhiri dulu sampai di sini teman-teman. Kita akan melawan Power Ring ini kayaknya, kembarannya Green Lantern, dan akhirnya satu villain lagi yang bisa kita rekrut yaitu Sinestro. Berarti sudah dua villain yang sudah kita rekrut yaitu Gorilla Grodd dan juga Sinestro. Apakah masih ada villain yang lain? Kita lihat saja. Apakah Lex Luthor masih membutuhkan villain yang lain untuk mengalahkan Ultraman dan juga Justice League yang palsu? Kita lihat saja di part berikutnya teman-teman. Untuk part kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah.